turun temurun itu seperti itu. Karena di sini itu kan ada Galuh. Jadi Galuh itu suatu ajaran untuk kita semua manusia yang hidup di bumi ini pasti akan mempelajari ilmu kegaluhan. Karena Galuh itu ngambilnya di bahasa Sangsekerta. Galuh itu yang artinya permata. Kalau di diri kita itu hati nurani, kalau dalam bahasa agama itu kolbu. Jadi Galuh itu melambangkan kejujuran, dijauhkan dari sifat-sifat bohong, sifat-sifat bohong, sifat angkuh, sifat takabur. Nah, jadi mitos-mitos rumah di sini karena Galuh itu puncak kesempurnaan, puncak tertinggi. Makanya di sini zaman dahulu juga udah ada cerita bahwa kalau bikin rumah di Karang Kamulan itu tidak usah ditingkat karena akan mencelakakan kepada orang yang penghuninya. Nah, itu mitos-mitos seperti itu udah terjadi zaman dulu. Tapi sudah ada yang kejadian seperti itu. Ya, itu yang memaksa, mungkin ada beberapa rumah di sini juga ada yang memaksa karena mungkin dia tidak tahu atau dia melanggar adat istiadat di sini, yang akhirnya yang bikin seperti itu hancur semua. Mungkin orang-orang zaman dahulu mengamanatkan agar masyarakat tidak sombong. Jadi kalau rumah ikat, rumah itu, rumah ini identik dengan kesombongan. Jadi jangan karena ini khas kerajaan, terus Galuh, urusannya kerajaan Galuh. Jadi masyarakatnya diharapkan tidak sombong dengan membangun bangunan tingkat. Itu kemungkinan mungkin filosofi zaman dulu, karena tidak boleh di sini bangun rumah tingkat, rumah berlantai dua.